Tahu nih susah banget dicari. Saya mau dibawa kemana? Sana ikut. Makanya kalau punya utang dibayar. Ah. Sini sini sini. Duduk. Buka buka katanya. Nung saya nih. Buka matanya. Ah. Tempat apa ini? Kalian bawa saya kemana? Ini tempat di mana nyawamu bisa melayang. Enggak ada orang tahu. Kamu enggak bayar utang. Tapi kan saya janji mau bayar, Bang. Janji. Bikin nak saja. Udah. Sekarang kamu tanda tangan surat ini. Kita kasih waktu 1 tahun untuk kamu melunasi utang-utangmu. Tapi, Bang. Oh, sampai kamu enggak bayar. Udah. Sekarang kamu tanda tangan. Cepat tanda tangan. Pertama kalinya dalam hidup saya dikejar hutang. Debt collector itu baru pertama kali saya hadapi. Ingat, ini peringatan terakhir buat kamu. Bayar hutangnya. Tidak ada perkemanusiaannya sama sekali. Saya diculik, dibawa ke satu tempat, dan saya itu nggak tahu itu tempat mana. Saat itu, saya merasa hidup saya sudah hampir berakhir. Dan sudah tidak ada harapan lagi. Tahun 2009, saya mengalami sesuatu yang tidak terduga sekali dalam hidup saya. Awal saya mulai berhutang, itu diawali oleh papa saya sakit. Papa saya sakit parah dan harus masuk ICU. Setiap kali tindakan yang harus diberikan pada papa saya, itu saya harus deposit. Depositnya nggak main-main, 20 juta, 30 juta, dan terus-menerus selama 1 bulan. Nah, untuk pembayaran kartu kredit yang saya pakai untuk biaya rumah sakit itu, akhirnya saya ngambil dari usaha saya, terpakai gitu. Jadi putarannya itu terganggu. Nah, untuk tetap menjalankan usaha saya akhirnya ambil KTA. Saya ambil kartu kredit lagi yang baru. Sampai akhirnya total kartu kredit saya itu 20 dan 10 KTA. Jadi totalnya itu 1,4 M. Halo, Mbak. Iya, gimana, Mbak? Ya, kamu tolong deh bilang dulu sama mereka, minta keringanan. Mohon pengertiannya, kita usahain bayar di awal bulan depan gitu. Ya, oke, makasih ya. Karena stresnya dan nggak tahu harus lakukan apa, saya itu bisa jalan kaki tanpa tujuan. Saya bengong jalan aja, karena saya nggak tahu mesti apa yang harus saya lakukan. Karena kalau saya diam di rumah, itu ada debt collector yang datang. Dan satu kali, saya ingat benar, waktu itu saya dikejar debt collector dan saya tiba-tiba nyetop motor orang dan saya numpang di situ, bonceng di situ, dan sampai lagi jalan, dia dalam perjalanan, saya kepikiran mau loncat. Tiba-tiba, Tuhan ingatkan saya tentang anak-anak saya, keluarga saya. Saya bilang, Tuhan minta ampun. Berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan untuk saya bisa lewati semua itu. Saya datang sama Tuhan dan saya nangis terus. Tapi saat itu, tetap keadaan tidak berubah dan semakin parah. Saya mengalami masalah itu sampai dengan 5 tahun sendirian. Tidak ada yang mau tahu saya, tidak ada yang mau kenal saya. Setiap kali saya angkat telepon, orang seperti ketakutan. Wah, Nana yang telepon. Nanti jangan-jangan pinjem duit. Hingga satu saat di tahun 2013, saya diajak
teman saya untuk menghadiri satu ibadah. Pada waktu ibadah selesai, ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Dia bilang, kamu sedang mengalami masalah yang berat. Masa lalu kamu kelam. Persoalan kamu ini memang sangat berat. Tapi menurut saya, jalan satu-satunya untuk dapat menyelesaikan masalah kamu adalah kamu mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kamu juga harus menemukan talenta kamu. Karena Tuhan akan memakai apa yang ada di tanganmu untuk menyelesaikan masalahmu. Terima kasih ya, Bu ya. Iya. Terima kasih banget. Saya mulai kenal hamba Tuhan ini, saya mulai diajar, saya mulai dibimbing, saya mulai diarahkan bahwa hanya dekat Tuhan saja, hanya memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, disitulah kamu akan dipulihkan. Dan di situ saya belajar dan benar, satu persatu dibuka. Dari situ saya mulai memikirkan bahwa Tuhan pasti akan buka jalan buat saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baik buat saya. Dan di situ saya mulai diajar tentang belajar tentang firman, kebenaran firman. Saya mulai mempelajari, meneliti tentang firman. Dan di situ saya diajar untuk mengenali apa sih kelebihan yang saya miliki. Di situ mulai dikembangkan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Selama satu tahun saya dibimbing secara intens. Diajarin, diarahkan, sampai tiap ada permasalahan dalam usaha, ini gimana caranya, penyelesaiannya, saya harus lakukan apa. Akhirnya mulai diajarin. Dan akhirnya saya juga dapat pekerjaan yang lebih oke. Saudara saya sendiri yang ambil saya, yang hire saya, memimpin perusahaannya. Jadi saya dipercaya untuk ngelit gitu perusahaannya. Pada waktu saya memiliki hutang, saya cuma doa, Tuhan tolong lunasi hutang saya. Itu aja, nggak lebih. Tapi setelah hutang lunas, ternyata Tuhan bukakan pintu-pintu yang lain. Tuhan bukakan satu usaha yang akhirnya bisa saya membeli satu rumah di daerah Serpong juga. Dan orang melihat, wah sekarang hidup lu berubah ya. Kenapa sekarang bisa berubah? Akhirnya disitulah kesempatan saya untuk bersaksi tentang Tuhan. Yang mengubah hidup saya, yang pertama tentang pengenalan saya akan Tuhan. Waktu kita punya pengenalan akan Tuhan yang benar, pikiran kita tuh dirubah. Cara pandang kita dirubah. Waktu saya mulai perkatakan iman, itu adalah doa. Dulu saya waktu jalan, saya nunduk karena malu. Tapi saat ini Tuhan angkat. Saya percaya, waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa atas hidup saya, yaitu melayani orang-orang yang mengalami kekurangan seperti saya. Orang-orang yang mengalami hutang seperti saya. Akan ada bedanya waktu orang cuma cerita, udah Tuhan pasti tolong, dengan kita yang mengalami secara langsung. Saya ceritakan, saya saksikan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendirian. Akan ada jalan keluar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kamu. Bukan karena kata orang loh, saya melihat kebesaran Tuhan. Tapi dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat karya Tuhan dalam hidup saya.